Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan, anda punya kesempatan untuk menulis. Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari, pagi boleh habis subuh, kemudian satu kali habis maghrib. Boleh juga sebelum maghrib, tidak jadi masalah. Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak ibu, setiap hari kita dapat nikmat, segala macam nikmat, belum mampu kita syukuri, betul? Ada satu doa, insya Allah dalam doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat doa ini akan menguasai semua nikmat, kita membayar syukur nikmat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari, dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari, dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT, supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur. Doanya kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesianya? Yang tidak bisa lihat, beli kacamata, dan saya jual kacamata kalau ada yang mau beli, boleh. Allahumma, coba perhatiin yang warna merah itu, saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma, ikutin saya. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله. Bapak ibu, doa ini memang luar biasa dahsyat. Kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi, dijadikan Allahumma ma amsa bi. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Doa ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Boleh dihafal ini? Boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib. Kalau bapak ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna, bukan inni, ya, karena di sini ramai orang, jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka. Sisanya sama saja. Allahumma inna nas'aluka.
ada orang bapak ibu yang suka baca, sekalian dia membayangkan atau mengingat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang datang meminta doa, ya Rasulullah, berikan kepadaku doa, tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, salillah al-afiyah, memohon kepada Allah afiat. Bentuknya salillah al-afiyah, ini doanya. Dengan doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah.